Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil Karim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Allahumma faqihna fid din wa'alimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَبَعْدُ. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. صدق الله العظيم. سورة الملك pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yang saya hormati, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi ini dapat kita bertemu dalam solat kuliah duha. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat wa afiat, diberikan keberkatan di dalam kehidupan, diberikan perlindungan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Mulk pada ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada seluruh manusia, sesungguhnya manusia-manusia yang di dalam keadaan dia takut kepada Allah, sama ada dari sudut perbuatan dia secara terang-terangan ataupun dari sudut perbuatannya secara senyap, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang hebat kepada dia, bahkan diberikan keampunan yang besar kepada dia. Bahkan Allah SWT seru kepada kita, berkatalah apa-apa pun dan menyerulah kepada Allah SWT dalam keadaan nada yang sunyi ataupun nada yang kuat kepada Allah. Sesungguhnya, apa-apa pun yang kamu lafazkan dari sudut perkataan kamu secara terang-terangan ataupun yang terbuku di dalam hati kita, semuanya Allah SWT maha mengetahui tentang apa isi hati kita yang terbuku di dalam hati kita untuk kita melafazkannya, sama ada dari sudut terang-terangan ataupun secara sunyi-sunyian.
Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maksudnya kepada kita sekalian, apa-apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah ini, segala yang apa yang kita niat di dalam hati kita, itulah yang menjadi nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada hati kita itu ikhlas ataupun kerana manusia ataupun kerana makhluk, semuanya di dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya rasa itu sahaja mukadimah kita pada tengah hari ini, pada pagi ini. Mudah-mudahan ada faedah yang baik untuk sama-sama kita mengupgrade di dalam amalan-amalan kita supaya bertambah-tambah kualiti kepada Allah SWT, insya-Allah. Semoga surat berapa sambungan kita? Berapa? 241. Buka muka surat 241, iaitu orang mukmin juga ada yang diseksa di dalam kubur. Itu eh. Qala al-musannif, kata pengarang kitab ni Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan orang mukmin juga ada yang diseksa di dalam kubur berdasarkan dengan sandaran-sandaran daripada Al-Quran dan hadis yang dia bawa mai kepada kita. Sebilangan hadis Nabi telah membenarkan tentang azab kubur, maka tidak ada lagi yang dapat membantah dan menafikannya. Ibu-ibu, ayah-ayah, kena ingat satu benda ni. Apa dia? Seksa dalam kubur tu adalah satu benda yang benar. Dia bukan benda fantastik. Dia mesti realiti. Dia mesti benda yang betul. So, kita membenarkan apa yang berlaku di alam kubur itu adalah orang yang beriman kepada benda-benda yang dikatakan sam'iyyah. Kita tak dengar tetapi Nabi banyak dengar. Kita tak pernah lihat tetapi Nabi banyak pernah lihat. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi, kitab Bahrul Mazi. Antaranya dia menceritakan Nabi kata, Lau a'lamu ma a'lamukum, sekiranya kalau kamu ketahui atas apa yang aku ketahui, niscaya akan menjadi sedikit sangat kamu ketawa di atas muka bumi Allah ni, sekiranya kalau kamu ketahui apa yang aku ketahui. Maksudnya apa? Nabi SAW ni dia banyak melihat benda-benda yang kita tak pernah melihat. Nabi SAW ni juga banyak mendengar dengan benda apa yang kita tak biasa dengar, Nabi biasa dengar. Sebab itu Nabi SAW dia banyak menangis kepada Allah SWT. Kita tak banyak menangis, kita banyak gelak ketawa. Kita tak banyak fokus tentang benda-benda yang boleh membahagiakan kita di akhirat kelak. Kita banyak fokuskan dunia. Sebab itu ada satu soalan orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu hati kita ni hati yang bersih? Ustaz, macam mana kita nak tahu hati kita ni hati yang kurang dosa? Ada juga dosa, tapi hati kita ni hati yang bersih. Jawabnya, ada satu hadis Nabi SAW. Main satu hadis Nabi. Nabi kata, Jumudul ain min qaswatil qalb. Nabi kata, beratnya air mata itu nak mengalir, maka disebabkan dengan hati yang keras. Jumudul ain. Jadi air mata keras nak keluar ni, air mata ni keras, payah, sukar. Disebabkan dengan apa? Dengan hati yang keras. Wa qaswatul qalb, hati keras itu adalah berpunca daripada min kasratiz zunub, kesan daripada dosa yang banyak. Dosa yang banyak pula disebabkan dengan apa? Min nisyanil maut, disebabkan dengan lupa mati. Wa nisyanil maut, punca menjadi lupa mati manusia ni kepada Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Sebab min hubbid dunya, sebab daripada cinta ke dunia. Wa hubbud dunya ra'su min kulli khati'ah, punca dan kesan daripada kita duk cinta dunia, kita duk sayang dengan keduniaan ni sebab apa? Sebabnya apa? Sebab ianya menjadi kita ini berpunca segala kesalahan-kesalahan yang akan berlaku disebabkan dengan cinta kepada dunia ni. Sebab tu dunia ni kita jangan sampai letak di hati kita. Jangan sampai. Cukup hanya sampai di tangan. Tangan cukup.
Ambil duit, ambil gaji, ambil bonus, ambil dividen, ambil saham, ambil duit, keuntungan, bonus, dividen dan sebagainya, biar sampai di tangan saja, jangan sampai melekat di hati kita. Orang tanya, "Ustaz, macam mana nak bagi hati kita ni jadi zuhud di dunia ni, Ustaz?" Jawapannya apa? Jawapannya daripada hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita buat apa? Nabi kata, "Fazaruha fa innaha tuzakkirul akhirah wa tazhadu fid dunya." Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Nak bagi hati kita ni zuhud, nak bagi kita ni rendah diri di dunia ni, macam mana? Ziarah di perkuburan. Pergi ziarah kubur, bahkan dia akan menjadikan kita ini ingat kepada akhirat dan akan menjadi manusia yang zuhud di dunia ni. Begitu keadaannya, ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Boleh ibu-ibu sekalian, jauh nampak ibu-ibu. Sebelum ni nampak dekat, hari ni nampak jauh sangat. Maju ke? Ustaz tak datang minggu lepas, maju lah. Allahuakbar. Ayah-ayah pula dekat, dekat di hati. Tak apa, walaupun ibu-ibu jauh di mata saya, tetapi dekat di hati. InsyaAllah. Mari kita baca kitab ni. Dalam beberapa asar. Asar ni apa, Ustaz? Asar, bukan asar. Asar tu semayang asar. Yang ni asar. Asar ni apa, Ustaz? Asar ni iaitu kata-kata sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain. Asar daripada kata-kata Nabi yang dia ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, macam itulah. Hadis lain juga sudah dikemukakan bahawa orang kafir akan mendapat fitnah dan ujian dalam kuburnya serta mendapat kehinaan dan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, azab kubur bukan hanya menimpa orang kafir dan munafik, tetapi juga menimpa sebagian orang mukmin yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maksudnya apa? Azab kubur ni kena tak? Kena. Siapa yang kena? Orang beriman pun kena. Orang beriman yang macam mana? Orang yang beriman yang tak sediakan amalan-amalan dia waktu hidup dunia yang boleh melepaskan azab di alam kubur. Soalan, Ustaz, apa amalan yang boleh melepaskan diri kita daripada azab kubur? Banyak kan kita sebut sebelum ni. Ingat lagi tak? Tak ingat, Ustaz. Lama lah tinggal kuliah, Ustaz. Ustaz pun tak main. PKP pula satu hal. Allahuakbar. Apa dia? Yang pertama, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Doa apa, Ustaz? Yang kita selalu sebut. Doa di antara tahiyat sebelum salam. Bagi tahiyat sebelum tahiyat, sebelum bagi salam, tahiyat akhir itu sebut baca doa seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Lepas itu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amai dah doa ni. Baca-baca. Amai dah, Ustaz. Bawa amai minggu lepas tak? Ha, okey. Istiqamah, istiqamah. Saya cakap ni, saya pun kena beramal. Saya nasihat diri saya dan pakcik-pakcik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita beramal untuk selamatkan diri kita supaya kita orang yang beriman yang tak dikenakan azab di alam kubur nanti. Boleh, eh? InsyaAllah. Amalan kedua apa, Ustaz? Amalan kedua iaitu apa? Bersedekah. Sedekah lah. Tengok orang susah, sedekah. Tengok tabung masjid, sedekah. Bagilah banyak mana pun yang mampu, bagilah. Dalil Ustaz mana? Ittaqunnar walau bisyiqqit tamrah. Selamatkan diri kamu daripada siksaan Allah di alam neraka dengan bersedekah. Selesai dua bab. Yang ketiga, Al-Quran yang dibacanya di dalam dunia ni. Baca. Terutama apa? Surah Al-Mul. Baca setiap malam, baca. Sehingga baginda Nabi SAW sangat gembira, sangat bangga hamba-hamba Allah yang di dalam dadanya ada surah Al-Mul yang dihafaznya. Hafal? Ibu-ibu hafal lah, ibu-ibu. Boleh, ibu-ibu? Senyap. Tak tahu siapa dia cakap boleh. Sebab semua tutup muka.
Semua tutup mulut. So amallah hafal surah Al-Mulk. Susahlah ustaz. Kalau nak petua hafazan, mesej saya, WhatsApp saya, saya bagi petua. InsyaAllah dia akan ingat sampai mati. Tanya. InsyaAllah kita akan kongsi tip-tip untuk menghafaz Al-Quran. Boleh tanya, InsyaAllah. Ibu-ibu sekalian, perkara yang keempat, apa dia yang boleh menyelamatkan kita di alam kubur? Selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak. Siapa selawat banyak-banyak hidup di dunia ni, dia akan diselamatkan daripada seksaan alam kubur nanti. Okey. Itu sajalah empat tu. Banyak lagi amalan yang boleh buat, yang boleh dicari lagi. Saya sebut empat lah. Kalau nak sebut yang tu, habis masa kita entah. Ibu-ibu sekalian, walaupun teks hadis tersebut banyak membataskan azab kubur hanya terdapat orang kafir dan munafik, namun menurut Abu Umar bin Abdul Birri dalam Tamhid Asar Hadis yang dapat dipercayai, menunjukkan bahawa fitnah kubur bukan hanya berlaku pada orang kafir atau munafik, tetapi juga akan menimpa beberapa golongan orang mukmin mengikut dosa mereka. Ikutlah dosa kita. Sebab itu ibu-ibu ayah sekalian, biarlah kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa ni. Doa apa? Wahai Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum nyawa kami diangkat kepadamu. Yang cerita dalam kitab yang kita duk baca sekarang ni, yang Nabi duk cerita, yang sahabat-sahabat Nabi duk bawa mai cerita ni, orang mukmin yang duk kena azab ni, orang mukmin yang tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman, dia rajin semayang, dia tahajud selalu tak tinggal, Quran rajin baca, tetapi ada dosa-dosa yang selalu dia buat, yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala duk tunggu dia untuk nak menerima taubat daripada dia, tapi dia tak taubat kepada Allah. Banyak dosa, dia rasa diri dia beramal soleh banyak, hebat, bagus ya. Tetapi dia ada satu dosa-dosa lain yang dia tak sedar. Kata itu dosa yang boleh menjadi asbab. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab dosa dia itu menjadikan satu hukuman kepada dia di alam kubur nanti. Bahaya tu. Sebab tu biarlah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan peluang kepada kita sebelum ajal kita ditimpakan ke atas kita, kita sempat bertaubat kepada Allah. Boleh ibu-ibu ayah sekalian doa macam tu. Doa dalam bahasa Melayu ya, jangan doa dalam bahasa Arab. Doa dalam bahasa Melayu senang faham. Cakap dengan Allah malam-malam ke 4 pagi cakap. Wahai Allah, kalau nak dihitungkan kami ni dosa, banyak dosa yang kami tak ketahui wahai Allah. Sekiranya kami ini manusia yang banyak dosa dan kesalahan kepadamu dan kezaliman yang kami lakukan ke atas diri kami, ampunkanlah dosa kami dan rezekikan kami supaya kami bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Begitu keadaan. Boleh ibu-ibu ayah sekalian. Dalam riwayat lain dinyatakan bahawa hadis tersebut disampaikan oleh Al-Barra dan tidak dinyatakan di dalamnya. Mana ni? Betul ke ni? Meskipun riwayat terdahulu menunjukkan bahawa seksa kubur hanya berlaku ke atas orang mukmin, ke atas orang kafir dan munafik, namun riwayat dengan tegas menunjukkan bahawa seksa kubur berlaku ke atas orang mukmin, munafik dan orang kafir. Kafir i'tiqad. Kafir i'tiqad ni apa? Kafir i'tiqad ni apa ibu-ibu ayah sekalian? Hati dia kafir, perbuatan dia mukmin. Ada orang macam tu, dia munafik. Munafik, munafik ni kita tak nampak, luaran nampak Islam, tetapi hati dia munafik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah min zalik. Ini pun kena berdoa kepada Allah juga. Allahumma tahhir qalbi minar riya wa minal syirki wa minal kazib wa minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku daripada syirik, daripada suka menunjuk, daripada suka bercakap bohong, daripada sifat-sifat munafik. Baca doa tu sambil pegang dada. Jangan pegang hati. Hati tak boleh pegang. Pegang dada. Jangan kata pegang hati, dia pegang hati. Cari hati dia pegang. Tak boleh. Pegang dada kita, tempat hati tersebut.
Allahumma tahhir qalbi minar riya wa minasy syirki wa minal kadzib wa minan nifaq. Nah, boleh eh? Kalau tak sempat salin, satgi ustaz bagi link yang rakaman kita pagi ni, pakat-pakat tengok balik, balik muhasabah balik. Mana-mana yang tak dapat nak salin tu, dengar balik, salin balik. Insya-Allah eh. Boleh. Boleh ibu-ibu. Senyap ibu-ibu. Saya ustaz tak dengar sampai kat sini. Tak apalah. Dengarlah tu mudah-mudahan. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian. Abu Abdul Bir dan Zaid bin Sabit menyampaikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan diuji dalam kuburnya. Nabi kata. Nabi kata apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diuji di alam kubur. Uji dengan apa? Uji dengan soalan-soalan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar nakir, malaikat roman. Semuanya malaikat itu akan soal kepada manusia yang berada di alam kubur, termasuk orang yang beriman. Apa yang diamalkan di dunia itu, maka ianya akan menjadi jawapan di atas amalan-amalan yang dikerjakan waktu hidup di dunia dulu. Kalaulah amalan-amalan dia yang cenderung ke arah mentauhidkan Allah, ke arah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan bahagia di alam kuburnya. Adapun manusia-manusia waktu hidupnya di dunia, waktu dia hidup di dunia, dalam keadaan amalan-amalan dia itu cenderung ke arah lawan terhadap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kehidupannya di alam kubur akan menjadikan celaka bagi dia. Boleh ibu ayah sekalian, ikhlaskan diri kita, insyaAllah. Kemudian, di antara mereka ada yang meriwayatkan dengan ungkapan, ditanya dengan demikian, lafaz ini menunjukkan kekhususan, tetapi perkara tersebut tidak berlaku dengan pasti, yakni qat'i. Abu Abdullah At-Tirmizi dalam Nawadir Al-Usul menyatakan pertanyaan terhadap mayat hanya berlaku pada umat Islam sekarang. Kerana umat Islam terdahulu terus diazab ketika mereka menafikan risalah para rasul, tetapi semasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala, baginda diutus dengan penuh rahmat dan keselamatan kepada semua makhluk. Umat Nabi terdahulu tak kena soal macam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan dengan hadis ni. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disoal di alam kubur, terutamanya kita-kita yang beriman ataupun yang tidak beriman, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua akan disoal. Umat Nabi terdahulu buat salah terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Buat salah terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah tunggu nak mati baru diazab di alam kubur, dahlah. Itu keadaannya. Dia buat main satu ayat Al-Quran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tuan, Nabi Muhammad mai ke dunia ni, ke muka bumi Allah ni, memberi rahmat kepada seluruh makhluk. Bukan penduduk bumi saja, bukan manusia saja, semua makhluk Allah mendapat asbab rahmat daripada kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi turun ke bumi ni tuan-tuan, diutuskan Allah ke muka bumi Allah SWT ni, keberadaan Nabi itu walaupun berada di Makkah dan di Madinah menjadi satu rahmat seluruh alam. Tak kira binatang-binatang, haiwan-haiwan, burung-burung yang berada di langit, binatang-binatang, haiwan-haiwan yang berada di bumi, binatang-binatang, haiwan-haiwan yang berada di pertengahan, semua makhluk Allah mendapat rahmat dengan keadaan kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Rasulullah yang perlu kita berselawat kepada baginda Nabi untuk melambangkan syukur tentang kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Orang tanya kita, ustaz, memang tak nampak Rasulullah ustaz, macam mana nak tahu Rasulullah ni sayang kita ke tak? Orang tanya, ustaz, kita tahu ke Rasulullah sayang kita? Rasulullah sayang kita. Rasulullah sangat risau tentang keadaan kita. Mana ustaz tahu? Ada dua ayat Quran. Satu kerisauan ketika mana di Yaumul Mahsyar, Suratul Nisa ayat 41.
Ayat dia apa Ustaz? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi kata apa? Bagaimanalah keadaan umat-umatku ketika mana dibangkitkan di yaumul mahsyar, di hari penghitungan amal, ketika itu aku menjadi saksi kepada mereka sekalian. Allahu akbar. Nabi risau. Lagi Ustaz? Lagi apa ayat? Di hujung surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahu akbar. Apa maksud ayat itu? Telah datang seorang rasul yang sama macam kamu. Dia sangat mementingkan keadaan orang yang beriman. Orang beriman saja. Orang yang tak beriman dengan dia, tak heran. Dia sangat bersusah payah untuk orang-orang yang beriman. Dia sanggup mengorbankan jiwa dan dirinya, keadaan kehidupannya, kepentingan dirinya untuk orang-orang yang beriman kepada dia. Walaupun ada manusia yang tak suka dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam, Allah pesan kepada dia, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah memberi ketenangan kepada diriku. Fa in tawallau, sekiranya mereka tidak mau dengan ajaran Islam yang dibawakan oleh kamu, faqul hasbiyallah, kata wahai Rasulullah, kata apa? Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ini tuan-tuan, ayat 2 ni Nabi sangat risau tentang keadaan kita, dan Nabi cukup bersusah payah kepada orang yang beriman kepada dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan, adakah kita pernah bersusah payah untuk seorang makhluk Allah yang paling mulia ni, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Soalan tu jawab di dalam solat tahajud kita di sepertiga malam untuk mengalirkan air mata supaya kita bertambah sayang dan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikir elok. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian, oleh yang demikian azab ditahan dan ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Ada yang terpaksa memeluk Islam kerana keadaan tertentu, lalu iman bersemi dalam hati mereka secara beransur-ansur. Maksudnya apa? Azab kita ni ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena waktu bila Ustaz? Alam kubur. Alam kubur kena sungguh-sungguh tuan. Di dunia bebas nak buat apa buat. Tak kena seorang, kena semua sekali. Tak kena semua, kena nanti. Macam tu. Seorang buat salah dalam masyarakat, seorang buat satu benda yang mencabar Allah di dalam masyarakat, Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum semua satu makhluk yang berada di dalam satu negeri ataupun satu-satu tempat tersebut. Sebab itu kita jangan cabar Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sesekali kita menjadi asbab Allah memurkai kita dan seluruh rakyat negara Malaysia kita ni. Jangan cari pasal ya. Duduk dalam negara ni elok-elok, buat apa yang Allah suruh, taat apa yang Nabi suruh buat. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, oleh yang demikian mereka diberikan tempoh masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini muncul fenomena orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan. Mereka bersembunyi dalam barisan orang Muslim. Apabila mereka mati, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dua malaikat yang bertanya dalam kubur kepada mereka, yang akan mengungkap pembohongan mereka dengan pertanyaan kubur. Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan yang buruk di antara yang baik, meneguhkan iman orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan di dunia
dan Allah Subhanahu Wa Taala menyesatkan orang yang zalim. Pendapat Abu Muhammad Abdul Haq rasanya lebih benar. Ini tuan-tuan. Beberapa hadis yang kami nyatakan menunjukkan bahawa orang yang kafir ingkar pada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah setelah dakwah sampai kepada mereka akan ditanya dan diuji oleh dua malaikat dengan beberapa pertanyaan yang malaikat memukulnya dengan palu besi. Nanti dalam kubur malaikat akan hadir di alam kubur. Dua malaikat dia sebut. Poin dia, dua malaikat akan datang di alam kubur. Sebelum ni kita dah baca dah. Baca dia cerita apa? Malaikat yang pertama-tama kali datang di alam kubur, malaikat apa? Malaikat Ruman. Itu kita dah baca dah sebelum ni. Ingat lagi tak? Tak ingat. Tak ingat Ustaz. Kami dengar apa Ustaz cakap kan. Kami follow yang tu je Ustaz. Saya kena ingat lah tuan. Sebab saya mengajar. Saya kena ingat. Tuan-tuan, bila kita dah pergi ceramah, bila kita dapat jemputan ceramah, dapat jemputan kuliah, ceramah perdana, ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulidur Rasul, ceramah Ma'al Hijrah, bila kita sebut, kita selitkan tentang kematian, menjadikan ceramah kita itu bertambah berkesan di atas dakwah yang kita sampaikan tersebut. Memang ada kena-mengena dengan keadaan kehidupan kita. Kena ingatkan manusia, kena sentuhkan manusia ni tentang benda-benda kematian ni. Sebab ramai manusia lupa. Macam kita sebut hadis tadi. Hadis yang kata apa? Daripada berat air mata nak keluar ni sebab apa? Hati keras. Hati keras sebab apa? Sebab banyak dosa. Banyak dosa sebab apa? Sebab lupa kematian. Lupa kematian sebab apa? Kasihkan dunia. Kasihkan dunia tu jadi punca apa? Punca segala-gala keburukan di atas muka bumi Allah ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian. Jadi maksudnya, kedatangan malaikat mungkar nakir di alam kubur nanti cukup mendatangkan kebaikan dan kebinasaan kepada manusia bergantung di atas amalan-amalan dia di dunia, apa yang pernah dikerjakan. Sebab tu Nabi SAW, Nabi pernah dengar apa yang kita tak pernah dengar. Apa dia? Nabi pernah dengar seksaan kubur yang manusia itu sedang diseksa oleh Allah SWT. Bila ada manusia sedang diseksa di dalam kubur, Nabi dengar ke telinga dia. Nabi kata apa? Ambil pohon, pacakkan di atas perkuburan tersebut supaya meringankan seksaan si mati yang berada di alam kubur. Bibuah ya sekalian, itu benda yang benar. Apa yang didengari oleh Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu ayah-ayah baca page depan sikit. Page sebelum ni. Muka surat 114 ke atas. Cerita keadaan manusia yang mati, sama ada ibu dan ayah kita ataupun si mati yang meninggal dunia yang berada di alam kubur, dia didatangi doa-doa anak-anak dia yang dibawa doa tersebut oleh para malaikat. Malaikat bawa ni doa, ibu-ibu ayah sekalian. Malaikat bawa doa anak-anak ni. Malaikat bawa doa, malaikat bawa sedekah jariah daripada anak-anak ni. Bila sampai di perkuburan, masuk di alam perkuburan, dia bawa kepada ayah kita yang kita doa untuk dia. Contoh, malaikat ni bawa satu pinggan yang dipenuhi dengan cahaya, satu pinggan yang dipenuhi dengan kebaikan yang didoai oleh anak-anak dia yang di alam dunia ni doa kepada ibu dan ayah. Apa jadi? Sampai di perkuburan, bagi tahu kepada ayah dia ni, wahai Haji Ahmad, ayah saya lah, entah, saya buat nama ayah saya. Wahai Haji Ahmad ni, anak hang ni, Ustaz Muhammad Naim ni, dia duduk berdoa sepanjang kuliah, dia duduk doa nama hang. Setiap tahajud dia duduk doa nama hang. Setiap solat ni dia duduk doa dekat hang ni. Nah, ambil ni doa daripada anak hang. Tuan-tuan, si mati tu kata apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang hebat kepada anakku yang mendoakan aku. Terima kasih, ucapkan kepada dia. Allahu Akbar. Mai pula sedekah jariah kita, yang kita sedekah jariah niat kerana ibu dan ayah kita.
niat kerana ibu dan ayah kita ni, kita sedekah jariah, kita bubuh duit dalam tabung masjid, kita kata apa, mudah-mudahan duit yang aku sedekah di masjid ni ada asbab membahagiakan ibu dan ayahku di perkuburan. Bawa mai, malaikat bawa mai, bertemu dengan ayah kita, bertemu dengan mak kita di alam kubur. Ni sedekah jariah anak hang ni, yang dia sedekah untuk hang. Ayah kita kata apa? Setelah dia menerima jariah, sedekah jariah ataupun doa daripada anak dia, Allah Subhanahu Wa Taala serta-merta this time secara terus terang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kubur ibu dan ayah kita yang kita berdoa, yang kita sedekah jariah tu, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lapang terus. Dipenuhi dengan cahaya yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia terus dengan doa daripada anak dan sedekah jariah daripada anak yang mendoakan ibu dan ayahnya. Ibu-ibu ayah sekalian, benda-benda ni kena bagi tahu ke anak kita supaya mereka tidak lalai setelah kita meninggal dunia untuk berbakti kepada kita setelah kita meninggal dunia untuk kita. Atas nama anak, atas nama seorang anak, dia mesti berbakti kepada ibu dan ayahnya, sama ada ayahnya masih hidup ataupun ayah dia sudah meninggal dunia ataupun ibu dia yang sudah meninggal dunia. Dia tak boleh berbakti sewaktu hidup saja, buat baik kepada ibu dan ayahnya, mati biar dia Ustaz mati dah. Ni kena pesan ke anak kita, ibu-ibu ayah sekalian. Nak pesan macam mana Ustaz? Cakap pun kena marah balik Ustaz. Tuan-tuan, saya ada seorang jiran saya, dia membesarkan anak dia dengan penuh kasih sayang, bagai minyak yang orang panggil apa? Bagai menatang minyak, bagai tatang minyak lah, macam tu lah. Dia membesar anak dia sampai dia sponsor anak dia, dia belanja anak dia sampai anak dia nak mengaji di mana pun dia bayar. Sayang semua anak, anak bongsu, perempuan. Sampai bagi satu bisnes ke anak dia ni, suruh besarkan bisnes. Bisnes apa? Bisnes kantin. Bisnes kantin di sini, bisnes kantin di sini. Sampai anak dia ada kereta mewah. Anak perempuan ni, sayang sangat ni. Apa jadi tuan-tuan? Anak dia termakan dengan kata-kata seorang lelaki yang tidak berpendidikan sedikit pun, bahkan akhlak yang merosot seorang lelaki tersebut. Maka anak dia sampai balik ke rumah boleh menengking ibu dan ayahnya dengan tidak berakhlak. Ayah dia telefon saya hari-hari, Ustaz tolong Ustaz, doa Ustaz, saya puas dah Ustaz, tak tahu nak cakap apa dah dekat adik, Ustaz tolong nasihat adik Ustaz. Saya kata tak puas, hari ni saya telefon dia, tak telefon juga Ustaz, tak ada. Saya kata sehari lah, saya balik lagi saya telefon, Ustaz buatlah apa-apa Ustaz, jampi lah sikit-sikit Ustaz, jampi dia suruh buat. Saya kata nak jampi awak, yang insun mata kaji. Saya kata saya buat juga pakcik, pakcik saya buat juga, tapi doa Pak Haji dengan makcik lebih berkualiti daripada doa saya. Ya Ustaz, yang tu betul lah Ustaz, tapi puas doa dia Ustaz, teriak pun tak jadi apa juga Ustaz. Dia duduk dengar cakap lelaki tu Ustaz, daripada cakap kami yang biasa. Ibu-ibu, ini fitnah kepada keluarga kita, ibu-ibu. Pakcik-pakcik, ini fitnah dalam keluarga kita. Bila cinta itu bersemai, maka cinta itu menjadi buta. Dia tidak memandang kebaikan tentang ayah dia yang berkorban kepada diri dia daripada kecil sampai ke besar. Dia tak nampak. Dia duduk nampak lelaki itu. Laki tu cakap apa semua dia follow cakap laki tu. Laki tu kata apa, han jangan duk buat kerja-kerja kantin ni lah, han pi duk jauh lah, kita pi duk jauh dua-dua orang. Ha tuan-tuan, budak lagi tuan-tuan, budak lagi, umur berapa budak ni? Budak ni umur 22, budak perempuan ni umur 26. Boleh pi follow cakap budak laki ni sampai mengenepikan hormat dan kasih sayangnya kepada ibu dan ayahnya. Fitnah lah. Dia kata fitnah ni, ujian besar ni. Tak tahu Allah nak bagi apa kat Pak Haji dengan Mak Haji ni. Ibu-ibu ayah sekalian, jadilah kita manusia yang berjaga-jaga dengan anak kita. Sulam satu peringatan kepada mereka, suruh berbakti kepada kita sampai kita mati nanti pun teruskan berbakti pada kita. Boleh ibu-ibu sekalian,
saya duduk cakap ni, mungkin kokok ibu-ibu kata apa, anak kami pun macam tu kat Ustaz. Anak kami tu ada seorang macam tu Ustaz, yang lain semua okey Ustaz. Duk nampak ni Ustaz duk cakap ni, duk nampak anak saya seorang ni Ustaz. Ingat, itu fitnah ataupun ujian Allah kepada kita untuk nak tengok kejayaan kita untuk mendidik anak kita. Ibu-ibu ayah sekalian, orang mukmin bebas daripada ketakutan, fitnah serta azab kubur. Lima faktor penyebab selamat daripada seksa kubur. Mari kita tengok lima perangai, lima pekerjaan, lima perbuatan yang boleh menyebabkan kita ini bebas daripada fitnah azab kubur ni. Apa dia? Lima faktor penyebab selamat daripada seksa kubur, iaitu riba, iaitu berjaga-jaga terhadap musuh. Yang ni pakcik-pakcik tak tahu. Yang ni untuk askar dengan polis saja. Terus terang cakap, yang menjaga sempadan, yang menjaga keamanan negara, yang berjaga bersekengkang mata menjaga kedaulatan negara daripada dicerobohi, daripada dimasuki oleh pendatang-pendatang tanpa izin, ini dia dapat ganjaran ni. Dia akan dibebas daripada seksaan di alam kubur. Rugi Zah, kami Zah, kami dulu askar kan Zah, kami dulu polis juga Zah. Ya, kalau kita dulu polis dan askar, bahaya, tak layak Zah, mati syahid kami tak mampu. Lain, baca Quran, yang ni okey Zah. Boleh ibu-ibu baca Quran. Mana dalil dia Ustaz? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ahli syafi'an li ashabi. Allahu Akbar. Nabi kata, Nabi kata apa? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang yaumul qiyamah untuk memberi syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membacanya, yang menjadi ahlinya, yang bersahabat dengannya, maka dia akan diberi syafaat daripada Al-Quran. Masya-Allah. Yang ni okey Ustaz. Ustaz tak cakap yang ni dulu. Yang ni kami baca Ustaz hari-hari, waktu kami baca Quran Ustaz. Sebelum nak main tadi pun Ustaz tak main lagi, kami duduk dalam masjid kami baca Quran Ustaz. Boleh ibu-ibu ayah sekalian baca Quran. Yang keempat, musibah sakit. Ni sakit lama ni, sakit strok, 10 tahun sakit strok tapi duk ingat masjid. Orang azan dia mengalir air mata, orang azan dia mengalir air mata, orang azan subuh mengalir air mata, orang azan zuhur mengalir air mata. Sedih tak dapat pergi masjid sebab dia dulu adalah orang yang rajin pergi masjid. Tiba-tiba Allah timpakan sakit kepada dia, stroke separuh badan. Terlantar di rumah, sembahyang pun dalam keadaan baring, cakap pun jadi tak betul, anak dengar tak dengar yang cakap. Anak ayah dia suruh ambil ayam, anak pergi ambil rotan. Anak pergi ambil rotan. Abah nak buat apa rotan? Bukan rotan, ayam. Sebab cakap tak berapa jelas akan pendengaran anak-anak tersebut. Yang kelima, waktu yang baik, dia meninggal dalam keadaan yang baik. Contohnya di mana? Di Makkah ataupun di Madinah. Nabi kata apa? Sesiapa yang mampu untuk meninggal dunia di Madinah, maka usahakanlah. Kerana apa? Kerana Nabi akan bagi syafaat kepada dia sebab matinya di Madinah. Tapi jangan pergi bunuh diri pula di Madinah. Sampai di Masjidil Nabawi, ambil pisau, cucuk perut di dalam Masjidil Nabawi. Kebetulan di dalam Raudhah. Tak ada lah macam tu. Doa, doa. Tapi tak mau Ustaz. Madinah nanti anak-anak tak dan nak tengok. Macam tu lah. Tak mau Ustaz. Meninggal di Mekah Madinah ni kalau boleh tak nak Ustaz, minta simpang lah Ustaz. Minta simpang. Nabi suruh ke arah macam tu, dia kata minta simpang. Macam? Janganlah. Minta doa yang baik-baik. Paling bagus doa apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Macam tu. Tambah lagi,
Allahumma la ta'khuzni 'alal ghirrah, ya Allah jangan kau ambil nyawa kami dalam keadaan mengejut. Boleh salin? Tak sempat tak? Laju sangat. Nanti dengar video. Sekian dimaklumkan. Allahumma la ta'khuzni 'alal ghirrah. Ya Allah jangan kau sentak nyawa kami dalam keadaan mengejut. Macam tu. Mengejut ni macam mana? Tengah bawa kereta, mati. Mengejut dulu. Tengah bawa motor, mati. Mengejut dulu. Tengah duduk berceramah, mati. Macam ceramah tak buatlah mati. Tengah duduk apa? Makan apa? Makan roti canai pagi tadi. Makan tercekik, mati. Mengejut dulu. Biar mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dia macam mana ustaz? Tengah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hebat, mati dia. Cemburu orang. Tengah duduk sembahyang Jumaat, tengah duduk dengar khutbah, orang ingat lena. Rupanya lena sepanjang hayat. Tu pun bahaya. Orang duduk tengok dia, tidur kan pakcik ni? Teruk sangat tidur kan? Tak panggung-panggung kepala. Orang belakang pun tak nampak kepala, nampak sama je. Macam orang belakang duduk belakang dia, dia tunduk tu tak nampak kepala. Orang belakang kata tidur sungguh pakcik ni. Bila tu bila qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia duduk tunduk tak habis lagi. Orang sebelah tolak dia. Pakcik bangun, pakcik. Cik bangun. Semayang, pakcik. Semayang apa? Keluar. Mata pun dah jadi lain dah. Nyawa tidak bernyawa lagi dah. Tolak, jatuh tumbang tu. Mati dalam keadaan sedang solat Jumaat, sedang mendengar khutbah husnul khatimah. Macam itulah. Mati mana lagi? Mati sedang solat tahajud setiap malam. Bagus ya? Mati mana lagi? Mati dalam keadaan majlis ilmu. Allahu akbar. Sebab tu ibu-ibu ayah sekalian, jangan tidur dalam majlis ilmu. Bahaya. Jangan tidur. Tapi ustaz, kalau tidur tak apa lah ustaz. Tidur tak apa lah. Bimbang, takut tidur, tidur terus. Bahaya. Tapi baca-baca okey kan. Tak ada yang tidur. Semua okey, jegir yang betul. Okey, ibu-ibu ayah sekalian. Mana ni? Kemudian, mari kita tengok penjelasan dia. Satu persatu. Penjelasan satu persatu ni memang panjang lah ibu-ibu ayah sekalian. Memang panjang. Kita ambil hadis-hadis dia, cerita hadis dia. Nabi kata apa? Salman berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyamin syahrin wa qiyamih wa immata jara alaihi amalu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina fattana. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan dan perbatasan, frontliner. Sehari dia duduk buat kerja macam tu, dia duduk berjaga siang malam demi keamanan negara dia, demi menjaga perbatasan negara dia. Sehari dia berbuat sedemikian semalaman jauh lebih baik daripada berpuasa sebulan dan ibadah malamnya. Puasa sebulan tu kita duduk puasa penat-penat tu, seorang yang askar dia duduk berjaga siang malam di perbatasan, itu lebih baik. Semalamnya dia jaga. Sebab duty dia sebulan sekali ya. Dia duty di medan perang. Sebulan sekali ya kena dia. So dia duduk berjaga, duduk pegang M4 setiap malam. Bunyi beruang, bunyi harimau, semua dia duduk standby. Bunyi apa pun dia standby. Dia tak tidur. Dia bersekengkang mata demi mempertahankan kedaulatan negara. Maka dia akan mendapat apa? Lebih baik daripada puasa sebulan dan menghidupkan malam hari. Lebih baik. Ada riwayat lain kata lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ada riwayat lain kata lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Itu hebat. Apabila dia mati, maka amal yang dilakukannya mengalir kepadanya, sedangkan
rezekinya tetap mengucur ke atasnya. Dia juga terpelihara daripada fitnah kubur. Hadis sahih, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Ini hadis sahih. Bila hadis sahih ni, tidak ada keraguan padanya. So hadis ni boleh buat kalau nak debat antara polis, tentera, frontliner dengan pekerja-pekerja yang bukan frontliner, boleh pakai hadis ni. Frontliner yang lain, yang bukan frontliner, dia tak boleh hujah sebab hadis ni lebih hebat lagi. Macam tu lah cerita dia. Yang bukan frontliner apa? Cikgu. Cikgu pun kadang-kadang dia petikan, kami pun penat juga. Oh, penat juga. Kami pun bersengkang mata juga. Setiap malam kami buat RPH. RPH apa? Perancangan pengajaran harian. Perancangan harian. Dia nak mengajar esok tu, malam tu dia bersengkang mata. Tak. Yang ini perbatasan orang yang di medan peperangan. Ibu-ibu ayah sekalian. Kemudian, ribat ni apa? Ribat itu iaitu berjaga-jaga terhadap musuh di barisan hadapan merupakan amal yang paling baik yang pahalanya kekal sesudah kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'la bin Abdul Rahman daripada bapaknya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam mati maka semua amalnya terputus kecuali tiga perkara. Hadis ini sahih tetapi hanya terdapat dalam riwayat Imam Muslim sahaja. Boleh ya? Seterusnya, demikian juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Nuaim yang menerangkan mengenai mayat sesudah matinya. Pada masa itu terdapat beberapa amalan yang tidak terputus pahalanya dengan kematian dan kebinasaannya, seperti sedekah. Sedekah dia takkan putus amalan. Sebab tu kena rajin sedekah. Okey. Ilmu dan anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayah. Di samping itu ada ribat. Orang yang melakukannya akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda sehingga hari kiamat. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mati maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Ini hebat. Terdapat satu penjelasan terhadap perkara tersebut dalam suatu kitab hadis Imam Al-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul mayyit yukhtamu ala amalih illa al-murabit fa innahu yanmu lahu amaluh ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fattanil qabr. Setiap mayat akan tertutup amalnya kecuali orang yang sentiasa melakukan ribat, yakni berjaga-jaga terhadap musuh di wilayah perbatasan. Pada jalan Allah, amalnya akan bertambah tumbuh sehingga hari kiamat dan bebas daripada fitnah kubur. At-Tirmizi menyatakan bahawa hadis ini hasan lagi sahih. Cuba ibu-ibu ayah-ayah tengok gaya bahasa pengarang kitab ni. Mula-mula dia kata tadi sahih hadis riwayat Imam Muslim. Adapun pandangan yang kedua daripada Sunan Imam Tirmizi, daripada hadis Imam Tirmizi, dia kata apa? Hasan lagi sahih. Apa maksud Ustaz? Maksudnya apa? Maksudnya darjat hadis tersebut daripada nombor satu sahih, yang kedua hasan sahih. Macam kita punya rizab lah. Rizab anak-anak. Rizab anak-anak lah. Rizab anak-anak apa? SPM. Dia sekarang ni, dia ada cemerlang. Cemerlang atas kali. Cemerlang, kepujian cemerlang. Dia ada kepujian cemerlang. Yang tu A+. Kedua, A tolak. Cemerlang je. Kemudian, kepujian. Kepujian tertinggi, kepujian biasa. Kepujian tertinggi apa? B+. B+ tu kepujian tertinggi. So hadis ni kepujian tertinggi. Macam itulah cerita dia. Sekian dimaklumkan. Nak bagi faham tu je. Bagi nampak. Supaya nanti balik ibu-ibu akan tanya kepada pakcik-pakcik. So pakcik-pakcik bolehlah jawab macam tu. Makcik-makcik yang hadir ni tak apa dah. Dia tak tanya dah suami dia yang hadir sebab dia pun dah ambil tahu. Pakcik-pakcik yang tak datang bersama dengan isteri, isteri tanya, tu masalah. Isteri tanya, hari ni ustaz cerita apa? Tak ada apa. Hanya ustaz pakai jubah untuk imam. Segar dia pula hari ni. Itu pula yang dijawabnya. Dan ustaz cerita apa? Hadis ni, saya dah tahu sebelum ni hadis hasan, hadis sahih. Tadi ustaz bagi tahu. Hadis hasan sahih ni dia macam SPM ah. Macam mana? B+. Yang tu hasan sahih lalu. Okey. Lagi ustaz cerita apa?
Tak ada. Itu je. Ui, sejam cerita itu je jawapan. Betul. Jadi ibu-ibu yang sekalian, ambillah manfaat insya-Allah. Kemudian sikit je. Abu Daud juga mengatakan suatu hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bebas daripada fitnah kubur. Siapa dia? Orang al-murabit. Dia akan bebas daripada fitnah kubur. Perkataan bertambah di sini bermakna berlipat ganda dan pahalanya tidak berhenti kerana kematiannya. Bahkan Allah SWT senantiasa menambahnya. Amal kebaikannya juga membawa keselamatan daripada musuh dan melindungi mereka dengan pelindungannya, menyucikan agama serta menegakkan syiar Islam. Amal yang mengalir pahalanya hanya amal soleh yang dilakukannya. Ha, sebab tu amal soleh, pahala itu akan berterusan. Apa amalan soleh, Ustaz? Kalau ibu-ibu ayah-ayah baca dalam satu kitab lain, yang kita tahu tiga amalan ya, yang tidak terputus sekiranya kita meninggal dunia, kita tahu yang tu ya. Ada satu amalan lagi, tujuh amalan tidak akan putus sekiranya kalau kita meninggal dunia. Apa dia? Ustaz sebut ni yang mana Ustaz ingat, nanti Ustaz refer balik. Pertama apa? Pertama termasuk, yang tiga tadi termasuk tiga ni. Doa anak soleh, ilmu yang dimanfaat, sedekah jariah. Yang keempat, telaga yang mengalir air. Dia buat telaga, dia buat sungai untuk mengalir air supaya memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ha, itu empat. Lima, apa? Lima apa? Saya tak ingat ni. Ini memang payah betul yang tak ingat. Banyak benda lain yang banyak ingat. Yang lima, ilmu yang diajar. Tak, bukan. Yang kelima saya ingat. Al-Quran yang diajar. Ha, itu ingat. Quran yang diajar kepada orang. Quran yang diwariskan, disebut dalam hadis, Quran yang diwariskan kepada makhluk. Ha, itulah ajar Quran. Ibu-ibu ajar alif bata pada cucu-cucu, itu manfaat. Ajar ABC, manfaat. Ajar alif bata, huruf-huruf hijaiyah di Al-Quran kepada cucu-cucu supaya memberi manfaat kepada kita setelah kita meninggal dunia. Selagi mana dia baca Quran, selagi bermain dengan huruf-huruf hijaiyah, kita dapat pahala dan sahamnya sampai kita meninggal dunia nanti. Ha, itulah keadaannya ya. Kemudian terdapat satu hadis sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berjaga-jaga daripada musuh Allah SWT pada jalan Allah, maka Allah SWT akan mengalirkan pahala atas amal solehnya yang dilakukan atau membebaskannya daripada fitnah kubur dan memberikan rezeki berupa rasa selamat daripada ketakutan yang dahsyat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Nuaim Al-Hafiz meriwayatkan satu hadis daripada Jubair bin Bukair, Kubair bin Murrah dan Amru bin Aswad berkata, daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal terputus daripada orang yang melakukannya ketika dia mati kecuali orang yang melakukan riba pada jalan Allah SWT, pahalanya akan terus bertambah dan rezekinya terus mengucur kepadanya sehingga hari perhitungan, sampai hari mahsyar nanti. Hebat rezekinya. Hadis ini dan hadis riwayat Fadalah bin Ubaid dan dua batasan, iaitu orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan riba. Diriwayatkan Uthman bin Affan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berjaga-jaga daripada musuh ribat satu malam pada jalan Allah akan diberi pahala yang sepadan dengan puasa dan menegakkan malamnya selama 1,000 malam. Ha, ni yang kata malam Lailatul Qadar, sehingga 1,000 malam. Ha, begitu keadaannya. Dalam hadis lain, wallahu ta'ala a'lam. Ha, itu tanda kat situ. Tanda kat situ. Nanti Ustaz akan baca kat sini. Ha, tulis itu. Kalau ada tagging, pekat kat situ. Berhentinya di sini. Tarikh 28/9. Jam 11.35. 12.35. Madi Masjid UPM. Ha, sekian dimaklumkan. Boleh kan ibu-ibu ayah sekalian? Ha, terima kasih banyak-banyak. Sudi-sudi datang, walaupun penat, walaupun letih, datang juga. Susah-susah. Mudah-mudahan ada Allah SWT lipat gandakan segala pengorbanan ibu ayah yang hadir pada majlis ilmu yang diadakan di Masjid UPM ini. Mudah-mudahan Allah tukarkan kepada kita untuk mendapat kebaikan
kesihatan yang baik, keafiatan dalam kesihatan, kemudian dipermudahkan urusan dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, itu saja yang kita boleh bicarakan pada tengah hari ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Az. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu, wahai Allah. Dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu, wahai Allah. Bantu kami untuk menjadi hambamu yang bersyukur. Bantu kami untuk menjadi hambamu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, asbab daripada majlis ilmu yang kami hadir pada saat ini, wahai Allah, hendaknya menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau seksa ibu dan ayah kami yang pernah menyayangi kami sewaktu hidup mereka dahulu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, asbab daripada majlis ilmu ini juga, wahai Allah, hendaknya engkau menjadikan ibu dan ayah kami yang masih hidup diberikan kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada mereka berdua di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur di atas nikmat yang engkau berikan kepada kami selama ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum ajal kami tiba kepada kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk menyebut kalimahmu yang mulia, La ilaha illallah, sebelum ajal kami diangkat olehmu, wahai Allah. Sebelum nyawa kami diangkat olehmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di alam kubur, bahagiakan kami di yaumul mahsyar, bahagiakan kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya dosa dan kezaliman yang kami lakukan ke atas diri kami, wahai Allah. Sekiranya kalau engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, maka tergolonglah kami di kalangan hamba-hambamu yang rugi di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cemerlangkanlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ada di kalangan hamba-hambamu yang sedang menadah tangan ini, wahai Allah. Ada di kalangan ayah-ayah ini, ada di kalangan ibu-ibu ini, wahai Allah. Ada di kalangan puan-puan dan tuan-tuan yang hadir ini, wahai Allah. Ada dalam keadaan yang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka, wahai Allah. Berikanlah kelapangan kepada mereka, wahai Allah, untuk menguruskan segala permasalahan itu hasil daripada kedatangan ilham yang engkau datangkan pertolongan kepada mereka, wahai Allah, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah keluarga mereka, supaya mereka dapat menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan mereka dengan cemerlang seperti mana yang engkau firmankan dalam Al-Quran, yang engkau akan datang membantu mereka melalui para malaikat kamu yang kamu utuskan, wahai Allah, kepada kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Mungkin ada dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam keadaan bersendirian. Mungkin dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyian. Mungkin dosa-dosa kami yang kami lakukan tanpa kami sedari itu adalah dosa besar di sisimu, wahai Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, wahai Allah. Wahai Allah, datangkanlah perasaan cinta kami dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami rindu nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangkanlah perasaan cinta kami dan rindu kami supaya kami dapat bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mendatangkan ketenangan dalam hati kami di atas perjumpaan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami bimbang nasib kami di alam kubur nanti, wahai Allah, di atas amalan yang tak seberapa yang kami lakukan di dunia ini, wahai Allah. Wahai Allah, kami bimbang kami berada di alam kubur nanti bersorangan diri dalam kegelapan di alam kubur nanti, wahai Allah. Datangkanlah Al-Quran yang kami selalu bacanya, datangkanlah solat tahajud yang selalu kami dirikannya, datangkanlah doa-doa yang hebat yang kami selalu mengalirkan air mata di dalam doa kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah air mata kami yang mengalir ini, wahai Allah, air mata yang menjadi saksi ketika mana kami dibangkitkan di alam barzah nanti, wahai Allah.
Hai mata yang akan menjadi saksi ketika mana kami dibangkitkan di yaumul mahsyar, supaya kami dihindarkan daripada neraka-Mu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak ayah-ayah, ibu-ibu sekalian atas bahasa yang saya gunakan, sekiranya ada kekasaran di dalamnya.